Si Aldo sedang menerobos. Nerobosnya naik motor bodong. Bu Siono skinny bos, senggol dong. Buset guys ya, welcome back again, again, dan again guys ya, di channel gua Julkar Pro Gamers ya guys ya. Di sini gua akan memberikan kepada kalian buit settingan item terbaru ya guys ya, untuk Bu Sion. Settingan buat dan item terbaru untuk emblem sama aja ya guys ya. Gue set ganti-ganti masih sama kayak sebelumnya. Gue di sini bakal membagikan buit baru. Dan di sini gue mencoba buit barunya akan di lane Godland ya guys ya, melawan Moskov, Moskov Inspire yang lagi meta sekarang. Karena apa ya? Karena Moskov Inspire itu terlalu apa ya? Terlalu OP guys ya, karena gue juga udah pernah nyoba Irritel Inspire, terus One Inspire, Moskov Inspire, semuanya yang pakai Inspire itu OP guys ya. Lapu-lapu Inspire guys ya, sekarang tuh pada aneh guys ya metanya. Jangan kalian ikutin kalau yang aneh-aneh dan gak jelas. Terkecuali memang kalau Moskov lah masih cocok lah ya guys ya, kalau Moskov pakai Inspire. Oke, balik lagi gak penting itu guys ya. Kita balik lagi ke pembahasan nih guys ya. Di sini kita pertama-tama akan bikin Clock of Destiny ya guys ya. Di sini kita fokus ke level 4 dulu, karena kalau kita belum level 4 belum bisa melawan siapapun, belum bisa melawan Moskov, belum bisa rotasi, belum bisa ngapa-ngapain nih guys ya kalau kita belum level 4. Kita sabar dulu, enjoy dulu aja guys ya. Biarin aja, cuekin aja si Moskov-nya guys ya. Jangan diurusin, yang penting kita level 4. Nah, datang si Farsa. Bagus banget ya. Sini kita sudah level 4 ya guys ya. Kita bisa ngelawan si Moskov ini. Sabar dulu. Gaskan. Bantai guys ya. Aduh, ada minion guys ya. Jadi gak kena. Aduh, sorry. Ada minion guys. Susah kalau misalnya ada minion gitu. Kehalang sama minion dagger kita, jadi gak nempel sama si Moskov. Gak apa-apa ya guys ya, karena kalau awal itu kita gak usah terlalu ini ya guys ya, terlalu jago, terlalu apapun. Kalau misalnya awal itu kita enjoy aja gitu, santai gitu kalau awal-awal tuh. Di sini kita bakal war ya guys ya, kita bakal war nih kayaknya nih. Ayo tarik Franco, buff-nya ambil, tolong. Mantep banget, pokoknya dapet ya guys ya. Mantep banget, satu lagi nih Harley. Aduh, gak dapet ya guys ya. Kurang dari kita ya guys ya. Seperti yang gua bilang tadi ya guys ya, kalau awal itu kita gak harus nampakkan diri ya guys ya. Ini ada Harley cuko, dia di sini. Gas guys, ngilang. Mantap ya guys ya, mati orang. Mantep, mati guys ya. Gila, Hesley guys ya. Mati langsung dari seorang Harley. Ngapain dia ke bot lane guys ya? Udah tahu lane masih Moskov, dia malah ke bot lane. Gak jelas ya guys ya. Waduh, di sini Moskovnya malah ngepush ya guys ya. Gak tahu diri guys ya, mau mati dia sepertinya. Kita bantai kekuatan selebe guys ya. Mantap, belum saja mengeluarkan kekuatan selebe udah hilang ya guys ya. Mantap, kalau awal-awal itu kita nggak perlu ini guys ya, nggak perlu rusuh, nggak perlu apa, enjoy aja gitu, main santai aja. Kalau karena kalau kita awal-awal mainnya udah ganas, udah jago, udah pokoknya udah keren banget, musuh pasti bakal respect ya guys ya, respect build. Ntar musuh pada awal-awal pada bikin Athena lah, bikin Rose Gold Meteor lah, bikin Oracle lah, apapun yang physical defense magic, pasti musuh bakal beli nanti kalau misalnya kitanya terlalu jago ya guys ya. Jadi awal tuh mati nih sih. Waduh, ngebug lagi ya guys ya, dagger kita ngebug. Ini bukan salah kita tapi salah monton ya guys ya. Udah sering gua kayak gitu ya guys ya, udah sering dagger udah kena nggak bisa didatengin, udah sering itu. Nggak apa-apa ya guys ya, itu bug dari monton ya guys ya, bukan salah kita. Ini ada orang di situ guys ya, hampir aja mati tuh. Mati sih, berhenti di tengah aja. Ayo, ada perangku di sana guys ya. Mati, mantap, killing spree ya guys ya untuk kita ya guys ya. Mantap banget. Di sini kita item keduanya bikin concentrate energi ya guys ya. Seperti yang di awal, ntar yang di awal itu SS aja sama kalian ya. Jadi gak usah melihat boot sampai akhir. Kalau misalnya nonton sampai akhir, lihat aja gameplaynya ya guys ya. Kalau bootnya mah di awal udah ada, tinggal screenshot aja. Kalau misalnya di awal lupa, bisa screenshot lagi di akhir pertandingan nanti guys ya.
sabar lu, ini Karina nyari mati selebe. Buset guys ya, kekuatan selebe kembali menumbangkan seorang Karina guys ya. Sudah rindu ya guys ya mengeluarkan kekuatan selebe dari konten-konten sebelumnya, hanya menggunakan lagu saja guys ya, backsound lagu, karena sekarang gua bakal on mic lagi guys ya. Sabar lu. Di sini kayaknya bakal ada yang kesini nih. Karina kalau kesini mati sih. Kita ciduk ya guys ya yang datang kesini. Bener saja Karina cari mati nih orangnya guys ya. Gue usah pake ulti juga mati nih, mah mantap ya guys ya. Unstoppable. Sepertinya ini game sangat easy ya guys ya. Gila. Sabar lu, kita joiningin dulu. Ada Aldous di situ. Santai dulu kita. Enjoy aja guys ya. Gak usah. Ada Harley di sini. Mau mati dia guys ya. Mau kemana? Hilang ya guys ya. Sekali dagger langsung hilang. Sekali skill 2 ya guys ya, bukan dagger ya guys ya. Ya sama aja lah pokoknya. Kita push turret-nya dulu. Mantap, dapat satu turret ya guys ya. Ini sabar lu tuh, dapetin mantap. Mantap ya guys ya, Karinanya cari mati, maju-maju sedikit langsung hilang. Jangan itu cok, jangan itu, gua gak ada skill apa-apa. Tadi harusnya ya guys ya. Gak apa-apa, mundur ya guys ya. Ih, Franco mau ngapain ngilang cok, aduh gak jelas banget Franco-nya. Ngapain ngilang, waduh. Tas ya guys ya, Franco sama Selena-nya, buset. Duh, gila. Kalian bisa lihat ya, share the mic-nya segini belum jadi holy crystal. Udah jadi. Maksudnya belum jadi divine glyph ya, guys ya. Belum jadi semua item. Gila, the mic-nya sudah sangat sangat menggila ya, guys ya. Apa kayak kita bakal langsung end nih, guys ya? Kayaknya nggak bisa sih, kuat. Cok, ada Moskov, kuat. Nggak bisa. Soalnya kalau Moskov untuk defense, untuk clear minion, apalagi kan dia pakai inspire, pasti cepet banget ya guys ya. Jadi kita harus sabar. Jangan blunder ya guys ya. Main sabar aja, main on point. Sabar lu. Sebenernya Moskov sih bisa satu kali kombo langsung hilang sih sama gue. Cuman kan ada temen-temennya gitu, jadi agak susah. Jadi main sabar aja cok. Dapet perangkonya, mantap. Hilang lagi Karinanya guys ya. Untung aja Karina ini ya guys ya, bukan Karina tank. Kalau Karina tank ribet sih. Karina damage mah gampang di murunya. Sabar, takut lagi. Gila ya guys ya, Franco hook-nya sangat-sangat gila ya guys ya. Ini satu lagi cok, aduh gua kena lele tolong. Untung gak dimajuin sama Selena ya guys ya. Sabar, dapet lagi cok. Gila, gigi banget Franco. Datengin, mantap ya guys ya. Gila, GG banget tuh, cok. Itu si Franco ult-nya, buset. Di sini by the way gue main solo ya guys ya. Di sini gue main solo. Tadinya gue mau hyper Gusion gitu kan, tapi dia maksa main Fanny ya guys ya. Gak apa-apa. Dapat lagi ini satu. Aduh, dapat lagi. Mantap ya guys ya. Moskopnya langsung hilang ya guys ya. Sekali skill 2. Aduh, ada Harley. Gue gak ada skill apa-apa. Tolong. Aduh, mati dong ini gue. Aduh, gila. Damage Harley sakit banget ya guys ya. Dia ternyata udah bikin ini genius one ya guys ya. Kalau Harley udah bikin genius one, damage-nya gila cok. Sabar cuy, jangan blunder ya guys ya. Soalnya ini Moskopnya sakit banget cok, udah jadi dia. Sabar lu, gua harus bikin dosa ini mati, mantap coy. Gila, sini gua bikin ini ya guys ya, winter ya guys ya, supaya kita aman dari serangan Aldous, Moskop segala macam. Kita bisa sedikit membuying tem musuh ya guys ya. Kalau misalnya kita ada winter ya guys ya, jadi sedikit aman lah ya guys ya. Kalau kita bikin winter buat jaga-jaga aja, setidaknya kalau misalnya diincar Harley, ada diincar Aldous gitu kan. Ini Aldousnya terbang kesini, wah dimajuin sama Aldousnya, berani banget. Tapi gue di sini bakal incar Karina, karena kalau Karina ada di situ, dan mantap, good job untuk kita ya guys ya. Gila, satu lagi nih si, datang si Harley cok. Wah, balik lagi Shirley, kita incer yang ada aja nih. Aldous, mau kemana? Patah Aldous. Mati pasti dia, gak akan bisa selamat ya Aldousnya guys ya. Pasti mati dia guys ya, tapi dia membeli immortal. Keren sekali dia membeli immortal di depan kita bertiga ya guys ya. Sabar lu. Ini ada Moskov, ada Harley juga di situ. Ramai banget, mati, mundur cok, mundur. Aduh, Franco mundur dulu cok. Wah, Vaninya menggila guys ya. Kejar. Gua gak ada ulti cok. Sabar lu. Aduh, gua ada ulti tapi musuhnya udah pada rata ya guys ya. Aduh.
sini ada Karina di atas, ya dia berani banget ya guys ya untuk maju sendirian. Buset Karinanya guys ya, dia bikin Athena jadi agak sedikit keras ya guys ya, tapi akan tetap kita tumbangkan ya guys ya. Di sini berani banget ini Martis, maju-maju mati lu nanti. Wah, hampir aja dia mati guys ya. Untung masih ada flicker untuk seorang Martis. Kalau dia tidak ada flicker pasti udah langsung hilang ya guys ya oleh Harley, karena damage Harley sangat-sangat tidak ada otak ya guys ya. Gua aja tadi darah penuh langsung hilang ya guys ya, gak ngotak damage Harley ini. Kalau dia udah jadi genius one, sabar lu. Paninya diincar Aldous tapi tidak jadi, Aldousnya berhenti di tengah jalan, dia langsung cabut pulang kayaknya guys ya, ketakutan digeng sama Franco karena Franco-nya sangat-sangat psikopat ya guys ya, sangat-sangat menakutkan Franco-nya. Ayo teori ancaman, mana Franco teori ancamanmu? Ayo maju depan lah, jangan di situ cok. Aduh, terlalu di belakang Franco-nya ya guys ya. Gak apa-apa. Wih, dia ternyata mau ngilang. Mantap banget dapat. Aduh, hampir saja kita ini guys ya, salah kalkulasi guys ya. Untung aja masih bisa balik. Mantap banget. En aja, aduh, itu maskotnya WON cok. Aduh, rata dong kita. Mundur. Gak bisa cok. Aduh. Gak ada ulti lagi 4 detik cok. Aduh. Wah, pada rata temen kita. Aduh, over banget sih. Mundur aja cowok, gak bisa dipaksa. Aldousnya terlalu keras, soalnya dia kalau skill 2 nambah keras juga Aldousnya, apalagi dia bikin item full defense ya guys ya. Aldous bisa mati kalau misalnya di ulti sama Franco ya guys ya, di ulti sama Franco terus kita combo langsung hilang sih itu Aldous. Dia beli winter segala Aldousnya, buset dah. Pengen freestyle sih sepertinya si Aldous ya guys ya. Terbang sambil pencet winter ya guys ya. Keren banget nih. Dapat lagi si Harley-nya. Mantep banget. Majuin cok, ratain ini. Aduh, gua kena lele lagi. Majuin cok, aduh. Terlalu jauh ya guys ya muskopnya. Terlalu jauh, tidak bisa kita jangkau ya guys ya. Lelenya gua kena lele mulu. Kampret. Aduh, gua mati dong ini. Ya ampun, mati sama Karina. Mundur cok, aduh rata nih. Aduh rata dong. Ya ampun, kok rata? Aduh rata ini sama tim kita ya guys ya. Tidak jadi menang, untung aja masih bisa selamat 3 orang dari tim kita. Par sama Artis sama Fanny ya guys ya, tidak mati. Gue mati karena kena lele dan kena Karina. Tiba-tiba Karina ada di situ, gak ngotak ya guys ya. Karinanya ada di depan, aneh banget cuy. Ini Aldousnya cuy, offset. Wah, ini Aldous mati sih. Mau kemana kamu? Alah, malah pakai freestyle depan kita guys ya. Waduh, cepet banget ini tangannya sih Aldous. GG banget Aldousnya cok. Dia winter langsung ganti ke immortal. Ini ada dua, tapi dia pada ketar-ketir kabur ya guys ya, ketakutan karena Aldousnya sang pahlawan sudah meninggoy ya guys ya. Di sini sabar dulu, kita sepertinya bakal langsung end. Seharusnya end sih ini, musuhnya udah sisa dua tuh. Kabur satu si Harley. En aja cok, mendingan ke mid sih. Si Harley udah biarin aja. Ayo mid cok, Ayo mid, ya ampun. Martis sini cok. Ngapain ngebab sini cok, Martis. Ya ampun, En cok. Aduh ya, pada datang ya musuhnya ya. Sabar. Aduh, gak bisa dong. Gue masa mau ngambil turret. Ya ampun, malah pada mati. Ih, tadi kalau Martis ada bareng aja ya, itu dikit lagi turretnya. Kalau Martis bareng bisa end tadi ya guys ya. Aduh, Martis malah ngebab ya guys ya. Aduh, aneh banget nih si Martis guys ya. Aduh, bisa comeback dong ini. Waduh, cooldownnya lama 40 detik. Ya ampun, ada-ada aja guys ya. Tinggal par seseorang ya guys ya. Aduh, udah keren banget kita guys ya. Ya ampun, ini sih pasti Fear kalah sih. Ya ampun, MMR gua turun dong kalau kayak gini. Ya ampun, ya udahlah, gak apa-apa ya guys ya. Namanya juga game, ada kalah, ada menang ya guys ya. Terimain aja guys ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya guys ya. Kalian bisa lihat saja guys ya, siapa yang salah, gua yang salah atau Fanny yang salah atau siapapun yang salah, kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Kalau gua rasa sih tadi Martis sih guys ya, karena Martis yang gak mau ini malah ngebab ya guys. Tadi kalau Martis sembarang sama kita pasti langsung end ya guys ya, karena tadi dikit lagi cok, towernya dikit lagi tuh. Ya ampun, ya udah guys ya, gak apa-apa ya guys ya. Nice three GG banget, mantap ya guys ya. Respect sama musuhnya ya guys ya, mantap.